Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 85 lagi ya, sesi ketiga, yaitu kalian harus tugasnya adalah membaca. Nah, apa petunjuknya? Pelajarilah kata-kata yang ada di kotak. Ini ada 3 buah kata, utensil, ingredients, dan cooking steps. Kemudian, beri label worksheet 220 dengan kata-kata yang benar dari kotak tersebut. Nah, ini dia. Ini kotaknya apa? Nah, kita jawab. Ini adalah cooking steps. Kemudian yang di sini, ya ini ingredient ini ya, baru ingredient. Nah, kemudian ini baru utensil. Ya, peralatan dapur, peralatan memasak ya. Lanjut pada halaman berikutnya, halaman 86. Bekerjalah dengan teman, dengan seorang teman dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah isi dari bungkus instan bubur atau bubur instan? Apa-apa saja isinya, yang jelas ini ada ingredient dan cooking step ini tidak jelas. Jadi mungkin bisa dibuat aja di sini ingredient, the contents of the instant bubur pack are ingredient and cooking steps. Nah. Kemudian nomor 2, berapa langkah atau tahapan membuat instan bubur atau bubur instan? Ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 4 langkah. Jadi there are 4 steps to make the instant bubur. Nah. Kemudian peralatan atau perkakas apa saja yang kamu butuhkan untuk membuat instant bubur pack? Nah, apa saja? Yang pertama tentu stove. Nah, the stove, yang kedua itu saucepan and a bowl ya. Jadi yang ini bowl ya, yang ini bowl untuk tempat kamu meletakkan buburnya nanti ya. Ini. Nah, lanjut kepada worksheet 222. Nah, diskusikan dengan teman kamu untuk menuliskan langkah-langkah memasak. Nah, langkah-langkah memasak ini karena di sini tidak jelas. Nah, ini tidak jelas ya, apanya, cooking step-nya. Nah, barangkali bisa kamu cari dari, Indomie atau Sarimi, bungkus-bungkus Sarimi itu ya. Nah, kamu cari di sana. Kamu tuliskan di sini. Ya, jadi itu cara yang termudah rasanya. Atau minta pada guru untuk mengganti tidak instan bubur kita buat bu ya, atau bapak. Tapi kita buat bagaimana memasak mie goreng atau mie rebus ya. Nah, kalian bisa cari di bungkus Indomie atau Sarimi atau macam-macam itu ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.